Sirkuit Gor Wirabakti di Kota Lumajang menjadi persinggahan seri keempat Trial Game Dirt 2018. Persaingan antar rider di hari pertama diwarnai dengan debu tebal yang bertebaran dan juga batu-batu kecil yang membuat lintasan semakin licin. Para rider harus lebih waspada. Track yang ada di Lumajang ini cukup susah ya, karena ada batunya, juga sirkuitnya agak kecil. Setting-setting motornya juga harus pas. Terus setting bannya yang terutama. Bannya dibikin agak lembek sedikit ya, dari yang biasa-biasa sirkuit tanah biasa. Kalau ini agak pasir, ban harus baru juga. Setio dan M. Arjun Wicaksana semakin menggila untuk memperebutkan waktu tercepat. Tapi, nama Lantian Juan dan juga Savona Oki masih membayangi persaingan antara keduanya dengan perolehan waktu tercepat yang tidak kalah bagus di kelas FFH. Ya mungkin karena tadi untuk G3 saya melakukan beberapa kesalahan, jadi memang tidak sempurna untuk waktunya. Tapi di sini saya juga harus berusaha lebih keras lagi untuk G4 supaya bisa mengejar ketertinggalan. Ya pastinya harus berusaha semaksimal mungkin karena memang nanti terakhir juga menjadi penentuan untuk juara umum, jadi saya harus nomor satu. Lagi-lagi nama M. Arjun Wicaksana kembali mempertahankan gelar juara umum di seri keempat Kota Lumajang kali ini. Persaingan para rider tidak hanya berakhir sampai di sini saja, karena akan berlanjut di seri berikutnya. Pastikan Anda terus mengikuti keseruan 76 Trial Game Dirt 2018 yang lihat jangan tutup.